Namaku Lailul. Orang bilang aku pemalu. Orang bilang aku pendiam. Mungkin mereka hanya melihat dari keseharianku saja, tanpa mengetahui karakterku yang sesungguhnya. Memang benar, di saat aku berada di antara mereka, aku tidak suka banyak bicara. Sendiri mengajarkanku tentang banyak hal, mulai dari kesabaran hingga menjadikanku pribadi yang mandiri. Sebenarnya, aku dulu suka diam di rumah. Tetapi, semenjak itu, aku mulai belajar berani untuk mencari pengalaman. Dan aku pun mulai menyukai pengalaman tersebut. Menurutku, dengan banyak pengalaman, aku bisa mendapatkan banyak pengetahuan. Misalnya, mengenal alam, mengenal lingkungan, dan mengetahui tentang keadaan sekitar. Dari sekian banyak cerita, aku ingin merasakan arti kebersamaan. Walaupun tak banyak, setidaknya aku bisa mengetahui perbedaan antara sendiri dan kebersamaan. Inilah ceritaku.